Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vespa Titipan Kabeh Mau Namong Titipan Ilahi. Kali ini kita akan coba review Vespa XL tahun 1993. Original paint, original part. Kita lihat detailnya seperti apa. Tonton video ini sampai selesai. Ya, yang menarik dari XL ini, ini sebelumnya pemakaian dari pamannya istri saya. Itu meninggal tahun 2012. Vespa ini terdiam selama 12 tahun. Banyak orang yang mau meneruskan tapi ternyata dikasihkan ke keponakannya. Dan akhirnya kita bangun lagi. Kita fungsikan kembali semuanya, part-partnya. Kita akan coba lihat detailnya ya. Vespa XL 1993, kondisi unitnya cat ori ada spade. Untuk spade-nya di, kalau saya lihat di bagian spakbor sama tepung bagian kanan. Coretan dealernya masih ada. Untuk starternya masih pakai kopling, ada switch-nya masih fungsi. Kondisinya ini saya ganti itu pergantian part-nya, velg depan belakang baru, wheelstop depan belakang baru, ban depan belakang baru, spion, visor yang udah kelihatan ya, untuk jok. Covernya ini pakai dan motor, sabuknya juga. Ini switch-nya juga baru. Sudah permajaan ya. Kita lihat bagian depannya. Axel 1993, warna sesuai surat, surat lengkap. Pajaknya off 2013. Setelah motor ini terdiam, pajaknya nggak ada yang ngurus, seperti itu. Shockbreaker depan baru, bannya tipis ya. Shockbreaker depan baru, velgnya baru, ban baru, mekasennya baru, ini masih original. Emblemnya original, list dadanya original, ininya baru karena pecah. Headlampnya original, ini sudah gantian saya apa namanya stiker nih warna hitam. Kondisi unitnya, speedometer off, untuk listrikan fungsi semua, akinya baru, dinamo ori, spion Pinasco, kontak masih original, nih, original ada kodenya, kontak cadangannya juga ada masih, nih, kontak cadangannya masih ada, Piaggio, kondisinya. Original paint sampai ngurat-ngurat begitu ya. Stiker dealer masih utuh. Bagian bagasinya. Kita akan coba lihat lantainya ya. Lantainya jelas masih original. Cakep, nut-nutnya dia kelihatan semua ya. Lantai aman, bagian kanan. Karpet sebelah kanannya masih original. Untuk bagian kirinya, saya ganti dengan dan motor karena memang kemarin dapatnya kondisinya sudah memprihatinkan yang sebelah kiri. Lantai sebelah kirinya aman, lantainya original, paint. Set original, kondisi unitnya. Ini juga masih original, apa namanya, lidah tengahnya. Isepan original, saya bongkar kemarin ya semuanya. Isepan original, CDI original, coil original, karbu ori, bloknya juga masih ori. Magnet ori utuh, ini selahnya saya ganti baru. Pakai aluminium begitu cakep ya. Kita akan coba lihat. Kondisi joknya ori. Axle, baut-bautnya masih original, bautnya masih Lobo. Oli sampingnya fungsi, tangki bensin. Cakep tuh.
Natanya jelas. Mika Senia baru, ini baru. Baru, baru. Baru. Kita coba lihat bagian mesinnya. Tepung bagian kanannya. Bagian dalamnya. Mesinnya. Magnet ori. Bloknya ori, CDI ori, tik. Koilnya ori, KGD. Dinamonya ori, cem. Mesinnya. Velg belakang baru, ban baru, wheel dopnya baru. Ya. Nomor mesinnya di sini. Akur tembus ya, jelas ya. Knalpot DGM adem bedel. Bodi sebelah kirinya ya, coretan dealernya masih terlihat tuh. 93. Catnya, kondisi catnya original, akinya baru, ban cadangan ada. Knalpot lantainya ya. Ininya baru juga. Spoilernya. Lantainya cakep, aman. Aman. Excel 1993. Original paint. Kita akan coba nyalakan mesinnya. Masih bunyi ya, sennya ya. Gas. Kontak, sennya bunyi. Silakan bagi yang berminat langsung WA, telepon Japri, siap kirim ke seluruh Indonesia Raya via paket, via kargo. Mau dicek langsung Google Map-nya di Vespa Titipan. Saya akan tulis detailnya nanti di deskripsi. Silakan. Jangan sampai keduluan, kita buka di harga 30 juta nego. Nggak nego, kita free towing. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin kanan. Joss.